Hei. Ya Allah. Wih, berapa bungkus nih, wih? Kita ada 5 bungkus hari ini. Wih. Gila. Banyak. Agak boleh habis orang tak? Seram, wih. Hai, assalamualaikum. So, hari ini setelah sekian lama akhirnya dapat juga kita buat video dengan kawan kita ni. Betul. Sorry guys, lama tak buat video bersama. So, macam Azri, okey? Okey, sihat. So, hari ini kita punya makanan. Apa lip? Tom Yum Hot Chicken Flavor Ramen. Yeah. Ramen kan. So, nak tahu orang cakap, ada yang cakap pedas, ada yang cakap tak pedas. Okey, nak tahu pedas ke tak pedas, itulah. Sedap ke tak sedap. So, dekat sini kita ada apa? Kita ada apa lagi? Ramen dengan telur. Lepas tu kita ada telur ikan. Okay. Aku pun tak tahu lah dia punya level pedas tu macam mana. Tapi ya, sebelum ni pernah agak try, menangis juga. Tapi tak tahu nak try yang ni juga. Tengok. Okay. Aku dah tak sabar nak makan. Jom. Jom. Silakan. Mari kita buat. So ni dia punya mangkuk. So aku ambil dulu lah. Silakan. Aku malas nak ni. Tapi telur kau ni macam sedap lah yang ni. Telur ikan apa ni bro? Ni ikan, aku tak tahu ikan apa tapi tumpah. Nampak macam sedap lah. 5 bungkus. Kita tengok habis ke tak. Kalau kita grill apa, aku ambil lebih ni. Ambil je, kita memang kita nak kena habiskan ni sebenarnya. Ni daripada mi daripada Korea. Ya betul, mi Korea. Tapi tak pernah pula dry yang bekas hijau ni, plastik hijau ni. Nak tahu level dia pedas. Katanya hot. Tak tahulah pedas ke tidak. Hot ke tidak. Kita tengok. Tengok eh. Alright. So, aku tunggu lagi. Cepat lah. Macam lapar je tu. Lapar weh. Okay guys. Nak tahu sedap ke tak sedap? Jom lep. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa, rasa mi dulu lah. Belum apa-apa, aku rasa pedas sikit. Kau rasa? On the way aku datang pedas. Jadi aku tak tahan makan pedas. Oh, tak boleh makan pedas. Tapi macam aku kalau makan pedas, dia berpeluh. Aku boleh makan, cuma tak sampai sepedas macam hot pepper kan. Tapi kalau macam pedas apa, biasa-biasa tu okey dah. Tapi ini okey lagi. Lama betul on the way pedas ni. Tak pedas ke? Tak pedas pun. Mungkin bukan kau punya tahap pedas lagi kot. Tapi aku ada surprise. Apa dia? Cukup pedas. Tambahan ni. Nah, aku tunjuk kau, satu untuk aku. Kan. Kita top up kita punya pedas. Okey, tak pedas ke? Macam sos cili medi je. Bekas video lepas je. Okay, add on. Tak. Kurang. Tak boleh lah. Tak pedas sangat. Budak-budak boleh makan lah. Budak-budak boleh makan. Aku lah. Dia ni mungkin pedas budak darjah 3 kot. Budak jadi ke lah, sekejap. Betul. Aku punya telur yang aku ambil tadi hilang lah. Boleh aku rembat tak? Ambil. Nak rasa telur ni. Ni, tambah lagi. Uy, telur lah. Aku nangis ni weh. Tak tahu ni. Tahap kepedasan ya. Aku boleh kira 1 sampai 10 tu, aku boleh bagi 3 lah. Dia punya pedas betul tak? Betul. Dia mula-mula tu memang rasa macam pedas ke. Tapi bila dah lama makan tu, dia tak pedas sangat lah. Tapi okey, pedas dia memang, bagi aku dia punya rasa tu sedap lah. Boleh layan lah. Boleh layan. Oh firm. Budak-budak kecil, boleh. Tak ada masalah. Kalau ikutkan rasa ayam ni, adalah sikit macam lemak-lemak
ada rasa ayam tu. Rasa ayam dia, kita orang dah buat dekat sini. Rasa anak ayam. Layan lah weh. Boleh lah, sedap jugalah. Suka lah dia punya rasa. Oh, dengan syarat kau jangan batuk. Batuk memang pedih. Nekat kau. Layan. Aku sekarang ni dah mula rasa dia punya pedasan tu. Lidah mana ni? Lidah mana ni? Macam lidah orang Kelantan lah. Tadi kakak dah jati kau punya pedas. Walaupun pedas, aku still boleh go lah dengan dia punya rasa. Tak balik. Dia nanti habis sendiri. Kena habiskan lagi. Kalau tak habis, tak jadi rancangan kita dah. Ada rasa benda. Aku rasa macam bawang kot. Itu dia punya bawang. Dia tak crunchy. Sukalah dengan telur ni. Telur ikan ni. Padu lah. Alamak, jatuh-jatuh lah. Boleh apa? Selit-selit lagi. Banyak lagi nak habiskan ni. Ai. Kena cakap tadi jangan batuk. Kalau batuk memang pedih tekak. Thank you, brother. Air nak kena komen juga. Tak payah. Air biasa je ni. Tak ada hal lah. Ni bila-bila makan pedas dengan air yang sejuk. Dah hilang rasa pedih tu. Nah, aku tunjuk kat korang bentuk dia. Kena pula dengan rasa telur ikan tu. Ya. Yeah. Baru betul. Patutnya dia bukan kena buat ayam. Dia kena buat fish. Fish. Aduh. Aku dah mula rasa. Dia punya kepedasan tu. Harap aku boleh go sampai habis lah. Member belum berpeluh lagi lah. Aku cuma dah start berpeluh lah. Pedas tu belum lagi. Aku dah start berpeluh. Aku muskil dengan benda bulat ni. Benda ni, geng. Itu dia punya apa? Sayur kacang hijau? Sayur. Kacang. Greenpeace. Okay. So, dia punya produk dia datang dengan sayur-sayur. Apa? Kena habiskan. Kalau tak jadi program kita. Padu lah. Belur lagi. Oi, puati weh. Kalau hangpa semua duduk kat rumah tu. Depan TV boleh lah layan benda macam ni. Dah hal lah. Ada tak rasa macam kau makan banyak-banyak macam ni, tiba-tiba dia rasa macam jemu? Macam setengah Maggi ni, kalau kita nampak buat macam banyak-banyak kan, ada setengah tu dia cepat jemu. Tapi so far tak ada. Aku kalau mungkin satu pack, dua pack boleh ke? Tapi ni dah sampai lima pack. Sebaik aku tak makan lagi ni tadi. Memang hot lah, hot. Aku rasa lah kalau kau nak makan kat rumah ni, aku rasa kau kena add on macam telur, ikan or benda-benda yang goreng. Kalau makan macam ni, tak macam tak kena pula kan. Lagi.
Meh. Belen. Jangan disia-siakan. Sekali lagi. Kau perlu eh? Kau perlu. Habis guys. Habis. Oh, tunjuk tunjuk. Habis. Ha, tunjuk. Ha, tengok. Ha. Habis. Masu. Jatuh. Boleh potong. Oh, tak boleh. Tak boleh. Yehudi. Okay guys, so itulah dia 5 bungkus mim samyang hot chicken eh, hot chicken, hot chicken flavor. Rasa dia, bagi aku rasa dia tak pedas sangat, tapi siapa yang tak tahan makan pedas mungkin dia tak boleh terima kot dia punya kepedasan tu. Bagi kau Dip, aku, bagi aku macam lidah aku tak adalah rasa pedas sangat, tapi tengoklah berenang juga lah air mata. Kan? Dia tak ada pedas, tapi dia, mungkin sebab dia guna kata hot tu, itulah rasa dia. Dia tak pedas tapi dia hot. So dari segi rasa dia pula, rasa dia aku rasa okey. Lagi sedap daripada Maggi biasa lah. Untuk goreng-goreng, aku rasa ni untuk korang lah. Tapi kalau korang nak makan kat rumah tu, kalau boleh jangan kosong. Kalau boleh letak telur, ikan, apa, lauk-lauk untuk top up, baru kau sedap layan tengok depan TV. Betul. So, sapa itu saja untuk video kali ini. So, betul. Harap kita dapat buat video bersama-sama lagi. Akan datang insya-Allah. Okey. So, jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe. Bye. Like. Bye. Assalamualaikum. Bye bye.